kembali lagi di channel saya. Hari ini saya mau ajak teman-teman untuk jalan-jalan. Kalau sama saya, teman-teman, saya ajak jalan-jalan terus ya, jalan kaki biar sehat. Dan hari ini saya mau ngopi-ngopi dulu, mau ke kafe sama Maria sama Ana, karena udara hari ini cerah sekali, 14 derajat. Jadi suasananya sangat cerah kali hari ini. Jadi saya mau ketemu Maria sama Ana, berhubung sebentar lagi menjelang bulan Ramadan ya, tanggal 24 April ya, bulan Ramadan. Jadi sebelum menjelang Ramadan, saya mau duduk-duduk dulu, ketemu sama Ana, ngopi-ngopi di luar, karena cuaca udaranya sangat cerah sekali. Jadi saya mau ke kafe, juga mau jalan keliling-keliling, mau ke outlet dan lain sebagainya ya, kegiatan keluar rumah ya, tidak lockdown tapi tetap aman di sini. Jadi bisa ketemu teman tapi jangan terlalu dekat sekali ya, mungkin agak-agak jaga jarak sedikit. Oke, jadi ikutin terus video saya. Dan juga mohon maaf lahir dan batin juga ya dari kami semuanya. Segera akan tiba bulan Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin dari kami semua. Kami sekeluarga, juga dari teman-teman kami juga, Maria, Ana, dan juga keluarga kami juga saya. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah ya, diberikan kelancaran dan kemudahan. Oke, sebelum menjelang Ramadan kita jalan-jalan, ngopi-ngopi dan juga lihat situasi di kota saya sambil olahraga juga. Oke, semangat untuk semuanya, tonton videonya sampai tuntas. Oke, dilanjut ya teman-teman. Oke, semangat 45 jalan kaki biar sehat. Dan ini teman-teman, kita lihat dulu situasi di sini. Ini adalah di samping rumah saya. Situasinya seperti ini. Sekarang cuacanya cerah sekali ya teman-teman. Langitnya biru karena saking cerahnya. Dan ini di samping rumah saya seperti ini situasinya. Ini pas rumah saya banget. Dan kemudian ini di depan jalanan, di depan rumah saya, jalanan situasinya juga seperti ini. Ada orang yang berjalan-jalan juga, bersepeda. Hei, apa Avelin? Permadu, bro. Filman itu. Ya, oke traffic. Oke, Hesa Din Family. Oke, Edo. Jadi itu teman saya sedang berjalan kaki juga menuju ke arah sana, teman-teman. Jadi di sini kalau udaranya mulai panas, mulai plus, banyak orang yang berjalan kaki dan juga bersepeda, teman-teman. Oke, dilanjut. Kita akan menemui Ana sama Maria. Tetapi sebelumnya kita lihat dulu ada bunga yang sudah bermekaran. Jadi ini di samping pekarangan saya ini sudah bermekaran teman-teman bunganya. Ini bunga tulip. Bunga tulipnya ini sudah mekar sekali, berwarna merah dan juga berwarna kuning. Bunga tulip ini biasa dia berbunga kalau di sini pada bulan April ya teman-teman, tetapi singkat sekali, nanti cuma satu bulan aja ini, tapi kemudian setelah itu dia akan tidak berbunga lagi, tunggu nanti tahun berikutnya baru berbunga lagi. Jadi kita cuma menanamnya satu kali aja, tapi tumbuh kembali berbunga lagi ketika musim semi ya. Kemudian ini juga ada bunga lili namanya. Bunga lili ini ada dua macam warnanya, ada warna putih seperti ini dan ada juga warna kuning. Dan bunga lili ini juga sama seperti halnya dengan bunga tulip, dia hanya berbunga satu tahun satu kali saja.
Hello Maria and Anna. Yo. Jadi ini kita sudah ketemu sama Maria dan Anna teman-teman, dan kita akan lanjut kita menuju kafe. Namanya kafe Nordstan teman-teman, dekat sekali dari rumah saya, hanya 2 menit aja dari rumah saya jalan kaki. Jadi oke, dilanjut, saya mau ajak teman-teman untuk melihat kue-kue yang dijual di kafenya ini, dengan berbagai macam kue-kue tentunya, dan juga enak-enak semua. Oke, teman-teman, ini sudah mulai di depan kafe. Kita akan masuk ke dalam kafenya. Kita akan lihat kue-kuenya seperti apa, kue-kue yang dijualnya. Untuk yang teman-teman tertarik, lanjut kita masuk ke dalam. Oke, ini kita udah masuk, udah ke dalam kafenya. Ini namanya kafe Nordstan, teman-teman. Jadi ini kue-kuenya teman-teman, ini adalah kue-kue Swedia yang dijual di kafe ini. Enak-enak semua. Dan ini ada juga sandwich ya, berbagai macam sandwich. Dan ini kita lihat kue-kue ini juga dengan berbagai rasa di sini. Kue-kuenya ini biasanya kue-kuenya manis ya, sangat manis. Karena di Swedia ini biasanya makan kue-kue seperti ini bersama kopi pahit, tapi kopinya tanpa gula sama sekali. Wah, Anna makanannya enak nih. Aduh, tadi Anna, that tadi got juice. Hey, juice. Anna, kita duduk di luar sini. Di luar, kita duduk di luar sini. Nah, got pilken juice. Pilken juice, Den. Blueberry. Oh, blueberry. Juice blueberry. Blueberry juice. Got. Ini Anna minumnya, minum jus blueberry, teman-teman. Kayaknya seger banget ini Anna minumnya. Enak, seger di tengah hari seperti ini. Dan ini minuman saya, teh bersama kue. Namanya kue Budapest nih, teman-teman. Dan ini situasi di depan kafe seperti ini, teman-teman, situasinya.
Ini Maria pesannya pesan sandwich teman-teman. Jadi Maria sedang makan sandwich dan kemudian saya makan Budapest. Nite, Anna, hey Anna, say hello to my friend. Hey Maria, say hello, say hi. Hey, hey. Ini kue Budapest yang saya makan ini isinya dalamnya jeruk mandarin dan krim teman-teman. Ini situasi di depan kafe ini, situasi jalanan dan juga situasi pas depannya seperti ini teman-teman. Ini sudah mulai ada beberapa orang juga duduk di sebelah situ dan Anna sama Maria di pojok sana. Seperti ini situasinya. Oke, Anna, Maria, oke, continue, oke, ayo, continue. Udah mulai gerah, 16 derajat. Jadi oke, teman-teman, kita lanjut. Kita akan melihat situasi di sini sambil olahraga jalan kaki. Saya selalu jalan kaki, jadi oke, dilanjut ya, teman-teman. Ini melewati apartemen. Jadi ini adalah apartemen-apartemen teman-teman. Apartemen-apartemen ini berada di belakang rumah saya. Jadi itu udah di depan Maria sama Anna. Kita lanjut. Jadi sekarang kita akan lanjut menuju outlet teman-teman. Kita lihat dulu outlet. Anna dan Maria mau belanja-belanja. Outletnya dekat sekali dengan rumah saya. Jadi outletnya berada di depan, persis di dekat rumah saya gitu teman-teman outletnya. Dan ini kita akan melalui rumah saya juga. Ini juga sebelah sininya apartemen-apartemen. Di belakang rumah saya ini banyak apartemen-apartemen. Jadi yang kita lewatin ini juga, ini di pinggir jalan ini apartemen juga teman-teman. Outletnya dekat sekali dengan rumah saya, makanya kita melalui rumah saya juga menuju outlet ini teman-teman. Dan di samping kirinya ini adalah taman. Kemudian ini rumah saya, ini bagian belakang, ini rumah sayanya seperti ini. Ini terlihat rumah saya. Dan kemudian ini ada juga, ini terlihat juga pohon apel yang baru saya tanam 7 bulan yang lalu, itu pohon apelnya. Oke, kita lanjut. Itu posisi outletnya di sebelah sana. Jadi ini jalanannya pertigaan teman-teman. Jadi posisi rumah saya ini terletak di pertigaan jalan seperti ini. Ini jalanan depan rumah saya seperti ini.
Dan ini pas kali ini rumah saya terlihat, jadi posisinya pas di pertigaan jalan rumah saya ini. Jadi juga dekat juga dengan outlet. Seperti ini situasinya. Dan kemudian di samping rumah saya ini juga ada taman. Jadi biasanya banyak orang juga main-main di taman ini, teman-teman. Ada banyak pohon apel juga di tamannya ini. Oke, kita akan jalan terus, teman-teman. Ini udah mulai musim semi. Jadi mulai musim semi ini siangnya lebih lama, teman-teman. Di sini di Swedia ini, ketika mulai awal musim semi sampai musim panas, siangnya lebih lama dan malamnya lebih pendek. Jadi seperti ini. Jadi kalau untuk orang yang berpuasa, jadi di sini puasanya lebih lama ya waktunya, karena siangnya lebih lama gitu. Jadi otomatis puasanya juga lebih lama jamnya. Jadi seperti itu. Terangnya di sini, matahari terangnya lama, jadi siangnya otomatis lama kalau mulai musim semi sampai dengan musim panas. Jadi orang-orang yang berpuasa juga waktunya lebih panjang dibandingkan dengan di Indonesia ya, teman-teman. Oke, dilanjut. Ini di depan saya ini ada bunga-bunga cantik. Ini di sini, ini di taman. Jadi dekat ada taman bermain anak-anak, itu rumah saya sebelah sana kelihatan. Jadi di dekat rumah saya ini ada taman bermain anak di sini. Nah, ini teman-teman, bunga-bunga cantik. Ini bunga-bunga lili dan juga bunga tulip dicampur. Ini cantik sekali bunga-bunganya, bermekaran, sedang bermekaran penuh nih ketika bulan April ini, teman-teman. Ini bunganya, potnya bagus sekali, ini unik, teman-teman. Terbuat dari bekas gulungan-gulungan kabel, dan itu di sebelah sana. Ini area bermain anak-anak, jadi di depan rumah saya ini juga, ini itu terlihat rumah saya sebelah sana, dan di sininya adalah area tempat bermain anak-anak. Jadi di dekat rumah saya juga ada area untuk bermain anak-anak nih, teman-teman. Dan ini ada boneka yang ditancap ke dalam pohon, unik sekali ya. Mainan anak-anaknya, boneka ditancap ke pohon. Dan ini situasi tempat bermain anak-anaknya, teman-teman. Seperti ini, dekat sekali dari rumah saya. Ini area bermainnya unik, teman-teman. Semua mainannya dibuat dari bekas gulungan-gulungan kabel seperti itu. Jadi orangnya kreatif, ini yang membuat tamannya, taman bermain anaknya dibuat dari gulungan-gulungan kabel. Jadi memanfaatkan bekas gulungan kabel. Jadi area bermain anak-anak ini juga terletak di depan outlet dan dekat rumah saya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita mau ke outlet. Ini Maria sama Ana sudah di dalam outlet, jadi kita mau ke outlet, teman-teman. Ke outlet belanja-belanja Maria sama Ana. Ini outletnya namanya Grasstop Outlet, teman-teman. Harganya murah dan juga kualitasnya bagus, dekat sekali kalau saya berbelanja ke sini dari rumah. Ini di samping pintu ada juga diletakkan bunga dekorasi seperti ini, terbuat dari kayu. Ini potnya, teman-teman. Dan juga ini dipasang juga bulu-bulu seperti ini. Bagus juga ya dekorasinya.
Oke, kita lihat dulu untuk luar outletnya ini. Sebelum masuk ke dalam, kita lihat dulu teman-teman. Di sebelah sini kita lihat ada kursi juga. Jadi di depan outletnya ini bisa duduk-duduk. Ini kursinya terbuat dari bekas kabel, gulungan kabel. Ini kreatif banget. Dibuat seperti ini, dibuat meja dan juga kursi. Unik nih teman-teman. Bisa dicontoh juga nih untuk teman-teman yang punya bekas gulungan kabel, dibuat meja dan kursi seperti ini, jadi cantik, kreatif dan unik. Oke, sekarang teman-teman kita masuk ke dalam outlet. Kita lihat-lihat di dalam outlet. Ini di sini dijual baju-baju dan segala macam ya di sini. Ini anak sedang pilih-pilih tas, mau beli tas anak ini mungkin. Yo. Lihat bro. Itu tadi Ana bilang gak punya tas, tapi katanya bercanda, dia banyak punya tas sebetulnya. Ini lucu teman-teman, ini juga kursi terbuat dari bekas gulungan kabel. Ini jadi dijual juga di outlet ini, bentuknya jadi lucu ya, unik. Semuanya dibuat seperti ini, berbagai macam model kursi, kreatif, bisa dicontoh teman-teman. Kemudian di sini juga ada piano, dijual juga ini piano teman-teman. Jadi di outlet ini komplit ya, cukup komplit juga, dijual apa aja ada. Di sini juga ada dijual kain meteran per meter, bisa kita beli untuk taplak meja, untuk hordeng. Di sini lengkap. Ada sendal, sepatu, pokoknya lengkap lah teman-teman, semua yang kita butuhkan di sini di outlet ini ada. Harganya murah dan tidak terlalu mahal dibandingkan di toko-toko lain. Namanya juga outlet teman-teman, jadi harganya selalu lebih murah biasanya. Ini ada jaket juga, ini jaket ya, jaket tentara, seperti tentara coraknya. Ini outletnya luas juga teman-teman, besar. Ini saya beli pot teman-teman untuk di rumah saya. Ini saya nunggu Ana, bentar lagi Ana dan Maria keluar. Ini Maria dan Ana sudah belanja. Wah, belanja ini. Belanja. Outlet bro, please. Nih, ah. Mau ini house. Mana itu tuh? Meat house. Wow. Wah. Set of room, mau ini house. Ya. Interita. Ana bercanda. Katanya itu potnya untuk dia aja, jadi saya yang beli, dia yang pakai. Oke, ini udah pada belanja-belanja. Pico Ham. Wah, Ana banyak kali belanjaannya nih. Ini belanjaannya. Belanja outlet, belanja murah di outlet dekat rumah. Jadi hanya 50 meter aja dari rumah saya ke outlet teman-teman. Itu rumah saya sudah mulai kelihatan, jadi deket banget dari rumah saya.
ke outlet ini kalau mau belanja-belanja murah, teman-teman. Datanglah main-main ke rumah saya. Benta, Her. Oke, teman-teman, kita sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton video kami. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Hedo. Hedo, anak. Hedo.